Ya, selamat siang waktu Cikarang. Ini kita mau review AC Panasonic setengah PK ya. Tipenya CSZN5WKP. Kita buka aja. Ini Cikarang panas banget, ini AC laris banget nih kita. Pintas, lihat desainnya saya senang. Soalnya kuncian sininya gampang. Jadi membuka covernya gampang. Desain begini yang memudahkan teknis. Dalamnya ada lagi pasang. Kartu garansi kan? Nah itu kartu garansi. Nah jadi ini AC-nya. Kayaknya fresh banget. Nah ini tampilan indoornya. Tampilan indoornya sepintas ya, mirip-mirip Daikin Ursara gitu. Sepintas. Cuman kalau dibanding yang kemarin saya review itu AC Hisense itu, untuk desainnya saya lebih seneng Hisense. Tapi karena di sini ada stripping warna silver ini yang bikin lebih mewah. Apalagi tampil dari atasnya nih filternya warna biru. Jadi menurut saya ini bagus. Terus di sini speknya kapasitas pendinginannya 5000 BTU per H standar ya. Untuk wattnya 350 watt. Ini termasuk kategori watt rendah. Terus ER-nya di sini 13,8. Itu tinggi banget. Untuk AC setengah PK itu di atas 11 tuh bagus, karena rata-rata cuma 11. Dibungkus plastik wrapping sama. Di sini kalau ada logonya seperti ini berarti dia menggunakan refrigeran yang sudah terbakar. Ada ikonnya api itu ya. Desainnya cantik. Kita lihat dalamnya. Cara buka covernya ini sama, semua AC rata-rata sama. Nah, di sini filternya di sini ini yang saya bilang filter karbon seperti ini ya. Seperti ini di paket kelengkapan kartu garansinya tadi. Ini karbon filter namanya. Jadi di filternya ini hampir semua rata-rata filter itu ada slotnya di sini. Itu fungsinya untuk diisi karbon filter seperti ini. Ini untuk kesehatan ya, fitur-fitur kesehatan. Cuman saya lupa untuk standarnya itu warna ini untuk apa itu saya lupa. Ion apa itu saya lupa. Jadi ini kita pasang begini. Ini bagus ya, kalau ada filter karbonnya ini menurut saya bagus lah dibanding yang polosan filternya. Lebih menjual. Sedangkan untuk evaporatornya dia juga gold fin. Di sini terlihat, ini gold fin. Terus di sini ada wiring diagramnya. Terus satu lagi yang uniknya ya, yang memudahkan teknisi. Kalau user mah pengguna kan nggak mungkin buka AC juga. Mungkin teknisi, nah ini poin ini swing. Ini peningkatan yang sangat pesat ya. Jadi mode seperti ini zaman dulu itu nggak ada. Jadi nyopot swing kesusahan. Agak atasnya. Jadi kalau kita cuci, kita ngelepasnya gampang banget. Tinggal digeser dong sini. Geser bisa lepas. Ini tuh melepas swingnya gampang banget. Jadi kalau nyuci di sini gampang, terus membuka. Ini akan ada lubang baut nih. Dua. Itu juga gampang. Saya sih pengennya semua AC modelnya tuh mempermudah teknisi, pengennya. Tuh, terus ini yang kita dapatkan lagi ada kabel power. Untuk kabel powernya ini ukurannya di atas rata-rata ya, diameternya. Ini speknya nggak ada tulisan speknya sih, ada sih. Berapa sih ini? 1,5 mili. Cuman besar. 1,5 mili ukurannya besar, cuman nggak begitu panjang. Masih sedangkan yang Hisense kemarin. Ini panjang. Ini bracketnya.
Ini cara ngelepas beratnya kamu. Di sini, nah tipe ini kelemahannya ini. Jadi di sini nggak terisi gas, hanya di drop gini aja. Ini coba saya buka dulu deh. Seingat saya ini. Coba kita buka dulu. Di sini ada diisi gas juga apa enggak? Tidak ada. Jadi, kalau review AC saya sebelumnya itu, kan pasti saya jelaskan di sini bahwa unit AC itu terisi gas berupa nitrogen. Kalau kita buka ini enggak ada, langsung nepel. Jadi, kita enggak tahu kondisi evaporatornya sekarang itu bocor atau enggak. Jadi, harus kita pasang dulu, udah kelar pasang baru ketahuan. Itu yang enggak bagusnya. Tuh, kayak gini, enggak ada. Kalau merek lain ada, tapi enggak semua juga sih. Enggak semuanya ada juga. Dekin panasnya gimana dulu? Enggak ada. Ya, untuk indoornya ini aja. Untuk keseluruhan desain cakep loh. Kalau boleh kasih nilai, ini nilainya 1 dari 10 saya kasih 8. Cuman bongsor. Dimensi indoornya bongsor. Tebel ya, bukan panjang atau tinggi ya, tapi tebelnya yang lumayan. Coba outdoornya kita buka ya. Nah, ini untuk unit outdoornya, kondensornya ini belum mati karat dan nggak ada perlindungan apapun ya. Entah itu, kalau yang subsina itu yang kemarin saya review, dia ada kardus buat penghalangnya biar nggak sampai penyok. Terus yang Hisense kemarin malah kemajuan, dia dikasih kawat plastik ya, kayak ram plastik gitu. Terus untuk kalau garansi dia nempel di sini. Jadi kalau merek-merek lain kartu garansi dicantumin barengan sama petunjuk penggunaan, buku penggunaan, ini ditempel di outdoor. Untuk spesifikasinya di sini. Ini ya, nomor apa modelnya nih? CUZN 5 WKP. Terus untuk ampere rata-ratanya 1,5 ampere dengan watt rata-ratanya itu 350 watt. Untuk dimensinya, nah ini dari depannya. Ini desain cover model begini, ini memudahkan untuk nyuci AC. Jadi kalau kita nyuci, bisa kita lepas gampang. Perhatikan tanda panahnya ya. Jadi masangnya nggak bisa bolak-balik. Jadi masangnya di sini ada tanda panahnya, terangannya, nggak bisa bolak-balik. Desain keseluruhan bagus. Ada penutup untuk nepelnya juga. Jadi airnya nggak kecacaran kamu. Kan di sini kan pasti netes air. Kalau nggak ada tutupnya, kalau ini udah ada tutupnya, jadi nggak netes air. Oke, lanjut kita pasang, nanti kita tes gimana dinginnya.